Kenapa lo macam ini? Kena rasok kah? Saya mengigau, Tok. Pakai mabok kah? Tak ada, Tok. Kawan saya mana, Tok? Luar. Minum. Minum? Eh, tak boleh jadi. Saya pun nak minum juga. Janji, Tok. Oi, Mandy. Hantulah kau ni. Kenapa kau tak kejutkan aku tadi? Eh, kau ingat aku ni jam loceng? Letih gila lah tu. Sampai si sedar mana kokok asuk menyala. Eh, aku punya air lah. Tu kau punya air. Sorry. Eh, Lena sungguh. Sampai termimpi-mimpi. Oh, yang menjerit tu pahal. Ingatkan, kena rasuk. Ah, itulah. Tidur tak basuh kaki. Ngigau lah jawab dia. Ni, dah basuh gigi belum? Eh, aku semalam dah. Hei, pengotor betul. Itulah, tengok. Andy, kau tahu aku mimpi tadi. Seram betul, kau tahu tak? Ha, dua orang pahlawan Iban kejar kita dengan parang ni, kau tahu tak? Nasib baik aku tersedar tadi. Kalau tak, leher aku ni dah kena penggal dah, kau tahu tak? Aku pun ada sekali. Eh, iyalah. Eh, tak kuasa aku nak masuk dalam mimpi mengarut kau tu. Mimpi anak ke mainan tidur? Mun si mimpi, si berasa tidur nak? Minta maaf lah, si Endra. Tok, tak. Kawan saya ni memang macam tu. Yalah, dia ni kan penulis cerita seram yang tak sop. Ha, itu yang sampai terbawa dalam mimpi ni. Dah, makan, minum. Oh, kan. Kuih apa ni? Ni kuih apa ni, Tok? Thank you.
bos. Ha, jap, jap, jap. Ya, bos. Amboi, 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 amboi. Seronoknya kau orang kat sana. Rio rendah bunyinya. Ha? Tak tahu nak buat kerja ke? Ha? Ada majlis perpisahan, bos. Esok saya dengan Joe balik KL. Apa cerita, bos? Apa cerita? Senang kau bercakap. Ha, kau tak payah baliklah. Ha? Tak payah balik? Habis? Kita orang kena jadi warga Sarawak ke, bos? Apa dia? Jadi warga Sarawak? Eh, aku bukan suruh kau pergi menetap kat sana. Tahu tak? Ha? Eh, lainlah aku. Kalau aku nak menetap sana, nak kahwin orang sana, tak apalah. Bukan macam kau. Eh, dengar sini. Kau berdua pergi Sabah. Ha, buat kajian tentang orang bodoh tu. Faham? Ha? Sabah? Habis, bahan-bahan kajian kita orang macam mana, bos? Apalah kau ni bodoh sangat. Ha? Kau ingat ni zaman-zaman purba kah? Eh, ini zaman sains dan teknologi lah. Ha, kau hantar pakai Korea. Pakai duit kau dulu. Ah, ayolah, bos. Ah, tak apa, besok saya hantar dengan pos laju, bos. Eh, flight tiket aku dah uruskan semua. Kau pergi dekat kaunter, kau pergi ambil. Kau sampai dekat KK, kau jumpa Dina. Eh, ingat lah. Ha, jangan pula kau ejes dia pula. Okey, bos. Samdul punya bos. Dah selamat sekarang ni. Yang penting kita dah hantar pakai pos laju. Ya, biarlah selamat. Ni Dan ni yang tak selamat ni. Afzal, habis ni satu sen pun dah tak ada. Nanti sampai sana, satu cawan kopi enam pun aku tak dapat minum. Kau tahu tak? Bayar balik, dua-dua bayar balik. Eh, ni puan anak Yo, kau tahu tak? Puan Yo? Ha. Aku Puan Yo? Eh, yang tu kau kena claim dengan bos yang pakai kot merah tu. Sikit besi tu lagi. Haa, kita jumpa dia lagi lah. Rosak, rosak. Sekarang kita berada di Bandaraya Kuching. Nampak? Oh. Eh, kenapa tak ada ikan dalam kolam ni? Eh, mu ni pun so lah. Mu nampak tak bapak kucing, mak kucing, nenek kucing, cacat kucing semua ada? Habislah kena makan ikan. Patutlah tak ada ikan. Hei. Oh ni. Tak apa, nanti mu balik kampung mu beli kopok getel. Bawa. Bukan getel, gotel. Gotel. Oh, mana aku tahu getel Kelata. Ha. Oh. Eh, pukul berapa dah? Eh, dekat pukul 12. Kita check out pukul 12. Masuk pukul 12 juga. Barang tak pack lagi ni. Lama, aku pun belum. Jom, jom, jom. Nanti terlepas kapal terbang, kita jalan kaki pergi Sabah. Selamat datang ke negeri bawah bayu Sabah. Saya Tina. Dan yang ini Linggong. Apa khabar? Saya Joe. Dan ini Fendi. Saya dah kenal kamu berdua. Kenal? Dari mana? Tak adalah. Nama je. Tapi orang lah. Sekarang baru jumpa. Linggong ni orang mana? Maksud saya asal daripada mana? Kenapa? Taklah. Sebab berbual macam orang Semenanjung. Biasalah tu, saya boleh bertukar-tukar bahasa, Abah. Itu pun ikut dia. Kadang-kadang bahasa Sabah dan kadang-kadang bahasa Semenanjung. Patutlah nama Linggong. Orangnya pun Gong lah. Apa kau cakap?
Wah, tumbuk muka kau berdarah nanti, Pak. Gurau je. Marah, eh. Cik Tina, ini kuncinya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Okey, memandangkan masa masih awal, jadi kamu berdua naik atas dulu, mandi, kemudian tukar baju. Saya tunggu di bawah. Kerana sebentar lagi saya akan bawa kamu berdua untuk melawat ke pusat pertanian Tandem dan juga pusat budayaan Tandem. Oh, okey. Eh, kalau dengan Cik Tina, jangankan pergi melawat. Berjalan sampai ke pagi pun tak apa. Amboi, ayat nampak. Eh, ni, ingat. Cik Tina ni nak tolong kita buat kerja tau. Ha, bukannya penghibur di kala sepi. Takpelah, petang ni je kita akan bersia-sia. Banyak tempat menarik yang akan saya bawa awak dua. Ha, besok pagi-pagi kita dah mulakan tugas. Lagi pula orang Semenanjung ni harus diberi pendedahan bagaimana orang Sabah sebenarnya. Yang penuh adat sopan santun, memelihara budaya kita sesungguhnya. Adat tradisi memang kita pegang tak lepas-lepas. Uyo, semangat wajah anak jati Sabah. Ini yang tergoda ni. Lah, kamu nak tergoda kah, tergodek kah, saya tak peduli sekarang ni. Saya ada satu masalah yang melanda jiwa saya sekarang. Perut saya ni lapar. Kita pergi makan dulu, macam. Tadi kan kamu baru saja makan 3 biji apple. Itu 3 biji apple, klorofilnya sikit. Ah, sekarang ni 2 ekor tuntung kontrol macho ni pun lapar ni. Ah, saya kalau lapar, urat-urat saya ni jam bah. Tak boleh bawa kereta. Siapa yang nak bawa kereta? Mak juga. Ah, sekarang apa tunggu lagi? Kamu 2 teritip ni kalau nak jadi sini tunggu jadi teritip. Ah, kamu tunggulah sini. Saya mau pergi makan. Dah. Jom. Jom. Hei, Tigong, kau punya kamera. Saya lupa lah. Besar juga pekan Tandem ni. Jalan-jalan lah pekan dulu ni. Ha, kau tengok ke sini. Pasar Tandem. Sikit punya besar pasar ke sini. Pasar Petronas ada apa, semua ada. Siapa kata Tandem tidak maju, Pak? Tahan juga Tandem ni. Thank you.
tahulah. Eh, cantik tak ni kan? Cantiklah. Eh, habis lepas ni kita nak pergi mana? Ha, selepas ni kita akan terus ke pusat kebudayaan Tenom. Dan kat sana? Ha, kat sana nanti korang boleh jumpa satu orang tua ni. Kau nak tahu pasal information apa pun, ha? Tandas dia berapa, budaya dia macam mana, cara hidup orang Murut ni macam mana, kau tanyalah kat situ. Tapi satu aku nak bagi tahu korang. Makan dulu lah, aku lapar gila ni. Eh, kau dah makan tadi? Itu tadi, 3 minit lepas, bye. Sekarang dah lapar ni, tolong lah. Patut lah perut ni boroi. Dah. Mulut lepas, suka siapa nak makan? Dah nafsu serakah aku je ni. Eh, you shut up. Encik Ju dan Encik Fanny nak tahu, ini merupakan tugu keberanian masyarakat Murut, di mana mereka telah terkorban bersama ketua mereka iaitu Ontoros Antanom dalam pertentangan terhadap pihak British daerah Rundung pada tahun 1915. Eh, Cik Tina ni fasih juga berbahasa Semenanjung eh? Oh, sebenarnya saya lahir di Sabah tapi lama menetap di Semenanjung dan kemudian kembali ke Sabah untuk belajar balik bahasa ibunda kita lah. So, kalau tersasar bahasa Sabah tu, minta maaf lah. Eh, mana mana saya tak kat gambar. Ah, tu. Okay. Wah. Tarian yang kita tengok sekarang ni, ya. Tarian apa nama dia? Ini tarian Agansip ataupun dalam bahasa Murut lah. Ya, dalam bahasa Melayu, Mangguna Tip. Tapi Pakcik Ungke, ya. Biasanya penari bukan dua orang kan? Bukan dua orang, 8 orang. Ah, 8. 8 lah. Ni dia berapa jenis tarian yang popular Pakcik? Ni tarian kaum Murut yang popular di sini ada 10. Oh, 10. Ya. Salah satu yang popular itu anu Angkukui. Sama Antapuk. Angkukui sama Antapuk ni dekat sama lah. Tapi Antapuk ini dia pi orang bilang mengayau. Orang Sabah bilang sini mengayau. Antap di satu kampung dia pi putung kepala. Wah. Lepas itu dia balik. Bila dia dapat kepala kan, dia balik. Dia orang hormat lah di rumah panjang tu. Putung kepala? Jaga-jaga nanti kena potong kepala itu. Itu dulu. Sekarang undang-undang. Oh, sekarang lah. Jadi, tapi apabila ada undang-undang, kita tidak dengar sekarang. Thank you.
Begini, Mak Yo. Mereka berdua ini datangnya dari Semenanjung. Ha, kata mereka mahu mengetahui tentang tradisi dan juga budaya masyarakat Murut. Oh. Hmm. Boleh tak Mak Yo ceritakan pada mereka sebelum saya bawa mereka ke pengkampungan kaum Murut? Oh, jadi semua ni dari Semenanjung lah. Iya. Oh, begitu. Duduk. Jadi kamu berdua ni datang daripada KL ke Tenom ini mau membuat kajian pasal orang Murut. Ya, betul. Okey, soalan yang pertama ni, Mayo. Kalau tak silap saya lah, Mayo ni orang Murut modennya. Iya. Moden dan berwawasan. Mayo. Apa bezanya Murut moden dengan pendalaman? Kau tanya je lah apa pada Mayo Karan ni. Dia pasal suku kaum dekat Sabah ni, pasal orang Murut, berapa banyak tempat orang Murut memerut pun dia tahu. Ini SPM 5A ni. Tanyalah apa saja. Saya ni macam komputer bergerak. Satu lagi ni, Mayo. Apa keistimewaan kaum Murut yang paling ketara sekali? Banyak keistimewaannya. Keistimewaan yang paling ketara sekali, pahlawannya itu. Parahnya panjang, berkilat macam pisau cukur. Dia pergi mengayau, potong kepala orang, putus kepala orang, bunuh orang. Nagis itu sumpitan, dia sumpit di tulang di atas awan. Fuh, jatuh ulang. Fuh. Dia kira dialah itu hero yang paling baik. Sudah itu, dia akan menari satu tarian pahlawan. Nasib jantung pakcik masih kuat lagi baterinya. Hantu betul lah kau ni. Kau tahu tak, Mayo bercerita bergegar-gegar kat depan. Kau boleh sedar batik mata kat belakang ni. Ni, pakcik boleh nak siap. Lu ni memang ba lam alip lul. Lu tahu tak, lu nak tidur, lu tidur je lah. Janganlah menyusahkan orang. Dah lah cerita seram gila babas. Tak apalah, dia pun tak sengaja penat kot. Mayo, maafkanlah kawan saya ni. Dia ni memang kuat tidur sikit. Halo. Ya, bos. Dah sampai tengah hari tadi. Ya. Ada. InsyaAllah. Baik, bos. Assalamualaikum. Yo, bos telefon. Cik Tanah. Bos saya kirim salam. Dia kata kirim salam selembut bayu katanya. Waalaikumsalam. Cik Tina je. Dah. Selembut bayu lah, selembut apalah. Ni, lapar ni tu tak? Makanan ada, Bayu?
Ada. Sekejap. Nanti lepas ni kita pergi makan, ha? Itu yang nak dengar tu. Makan. You shut up, ha? Begitulah ceritanya di kalangan orang-orang murid ni. Kalau kamu sendiri pergi ke perkampungan tu, kamu akan dapat melihat dan mengalaminya sendiri bermacam-macam perkara. Kalau rasa makanan pun best juga. Mari, coba. Jom. Mari kita. Kita makan dulu lah. Jom. Tolong kosong. Perkampungan murut antara pendalaman yang terbesar sekali di daerah sana. Silakan. Sampai sudah orang dari Semenanjung ni. Orang tua? Ayah, saya ni sudah. Yang ini orang tua. Maksudnya Tok Tua. Bang. Yang ini Candy. Tok. Ya. Kenapa kau ni lengong? Dah, Datuk, macam ni pelaris hari itu tak menjadi, Datuk. Kenalkan ini orang kampung di sini. Coba. Yes. Tok, gini. Sebenarnya banyak yang kita nak tanya dengan Tok ni sebenarnya. Oh, mau tanya. Tanya banyak pun boleh sama Tok. Yang penting jangan kau tanya bulan sama bintang saja tu tidak tahu. Mari kita naik. Minum-minum dulu. Orang tua sehat. Assalamualaikum. Sehat. Makan. Inilah makanan apa suku kaum kami, kaum Murut. Makan. Ini buah terap, Pak. Buah terap. Macam buah nangka je. Macam lah. Ya. Ini macam tu. Esah, duduk kat sana. Buah terap. Suji pun sama juga duduk ini, ha. Jangan malu. Sedap. Tua sedap lah. Inilah, kalau Esah inilah anak saya masak ni. Cukup pandai si Esah ni kalau pasal masak ni. Kau tengok lah ni. Suji kalau bikin air, cukup manis. Tengoklah orang dia tu. Pandai-pandailah kamu kasih tawar sikit. Sitina ni biasa sama kami. 2-3 bulan ni, tengok berapa orang saja dibawa pelancong. Kan? Macam-macam orang yang dibawa ni. Ada yang tanya pasal ubat tradisional lah. Ada yang mau ambil gambar saja. Yang lagi satu yang bikin Tok ketawa ni kan. Dia mau panggil Atok jadi bintang film. Bintang film. Boleh ganti jalan dari tu, Mak. Tok, terima kasih banyaklah, Tok. Tapi kalau boleh lah, kita orang ni sebenarnya nak dapatkan segala maklumat dan bahan sejarah lah tentang kaum Murut ni. Kan? Dan kalau boleh juga tentang sejarah kehidupannya sekali, Tok. Terima kasihlah. Semuanya tu beres. Jangan susah. Makan dulu, besok kita cerita. Macam. Terima kasih, Tok. Isha ni memang pemalu sikit. Tapi masakan dia memang best. Mengalahkan tukang masak handalan. Memang patut. Kira siapa jadi menantu? Abah. Orang tua. Kira untung lah. Saya mau tambah lagi boleh? Boleh. Nih, yang ini yang bagus ini, manis sikit. Jom. Dah tidur ke? Belum lagi. Nih. Kau tidur jagi, jangan nak mimpi yang bukan-bukan. Menjerit berlolong tahu gila tu tak? Tak malu ke? Ini tempat orang tu. Alah, Penny. Aku menjerit pun bukan minta tolong kau. Dah terkejut. Nak buat macam mana? Yolah. Tapi si Tina tu menarik betul lah. Bawa balik Semenanjung best ni.
Mulia lah tu. Tapi kan, aku pelik lah. Kenapa Tina tu tak tidur sini dengan kita eh? Yang dia pergi tidur matuk ketua tu nak buat apa? Eh, saudara. Tina tu perempuan. Kita ni jantan. Kau ingat kita datang sini nak buat kerja, bukan nak bercinta? Yalah, yalah, yalah. Eh, kuat betul lah si gemuk daripada kau kan? Kau tengoklah perut dia tu. Banyak angin tu tak? Tapi kan, aku betul-betul sukalah dengan Tina tu. Bak kata orang kan, ada pepatah aku tu tak? Alang-alang mandi, biar basah. Kalau kau tak nak mandi tak apa, aku mandi sorang-sorang. Leh, kalau dah miang tu, pergi mana-mana pun dia miang. Ni besok aku hantar kau pergi kata nak. Dah, tak tidur. Aku nak balik Keramat. Berdengkur ni, aku mau tidur lah. Cari ketenangan nak mandi pun susah. Tidur. Ya Lin, nalawo. Ya Lin, nalawo. Wah. Berhenti, berhenti, stop. Stop. Aurawan itu. Ya Lin, nalawo. Ang buah kau perang tua, bayo perkataan anak tutuk kau ran. Kabi oki nalawo. Tapi yo, dua taluro ni nando. Barangkali ini wit nergantuk nu inuluk rano. Kulorai no ya imo. Taluro no inuira kampung sendau prano. No yang buat provinsi. Tukui sana anda orang yang nuli. Tidak apalah Pinawan, nanti saya usahakan. Tapi kita usaha juga. Ah, kalau tidak ada cara jalan lain, kita nanti cubalah kita runding dengan pemacam. Ah, kita pulang dulu, kasih tenang-tenang selu sama si Mahal itu. Ah, bah kalau ada apa-apa nanti naik hantu, jumpa sama saya. Bah, begitulah. Saya pun tak tahu. Kenapa? Ada rimau masuk kampung ke? Ah, bukan rimau. Kuda belang ni hilang ni. Diorang punya kuda belang ni. Lebih baik kita tanya orang tua. Orang tua? Ya. Kenapa orang tua? Ada anak darah orang kampung ni hilang. Namanya si Aling. Barangkali ada orang halus ni bawa lari sama dia. Selalu jadi macam ni ke tu? Jarang. Tak tahulah kenapa jadi terjadi begini. Entah-entah dia lari dari rumah kot. Eh, tak ada. Mak bapak dia orang tu bagus, tak pandai pukul anak tu. Ha. Tak apalah. Kita cari saja nanti. Ha. Ni orang tua. Ini budak perempuan yang hilang ni mantap ah. Atuk pun suka yang mantap-mantap. Pakcik minta maaf lah sama kau orang pasal Mak Alin ni. Alin. Dia ni bimbang tentang kehilangan Alin. Maklum sajalah, Alin tu satu-satunya anak perempuan kami. Pai kau mantangi. Aman sian nau. Sabarlah pakcik. Ya? Yeah? Ni pakcik, macam mana Alin boleh hilang ni, pakcik? Inilah yang pakcik hairan ni. Biasanya satu hari atau dua hari dia tidak pulang ke rumah ni. Pakcik tahulah. Dia pergi ke kampung seberang tu. Tempat kawan dia si Ninsi yang selalu ikut bertanding ratu cantik tu. Yang hairannya, sejak dia balik daripada Pekan ni, dia asyik termenung saja. Tiba-tiba hilang. Pakcik, dengar cerita, kata anak pakcik ni lawa orangnya. Betul ke? Hmm.
pasal bapak dia menangis dalam tempayan. Mata dia sudah lepas. Fuyo, ini spesies bonsai cantik lebar. Keren. Cantik. Memang cantik. Cantik. Alin ni sudah 3 tahun berturut-turut menang pertandingan ratu cantik dalam kampung ni. Ramai juga anak-anak gadis dalam kampung ni cuba mengalahkan dia. Tak bisa. Alah makcik, dah lah. Jangan nangis abang. Nanti kami semua akan tolong cari Alin sampai dapat. Betul. Betul kata Tina tu makcik. Betul, betul pak. Betul. Baik pakcik. Doktor, saya rasa kan elok kami semua pergi cari Alin kat dalam hutan. Bolehlah saya buat karya novel Misteri Kehilangan Alin tu. Alah tok, biarlah kita tolong sekali. Ha, banyak mata, banyak benda kita boleh nampak. Bak kata orang, jauh perjalanan, luas pemandangan. Ha, banyak pengalaman. Ha, cukup. Atok tahu budi pekerti kamu orang ni semua bagus. Ha? Tapi cukuplah si Agus sama si Lakar saja cari. Kan nanti kalau kamu masuk dalam hutan, kamu bukan biasa dalam hutan tebal begini. Lain juga jadinya. Ha? Alah tu, hutan tebal tak jadi masalah tu. Kita orang dah biasa masuk hutan tebal. Ha, kerja-kerja kita orang selama ni pun selalu masuk dalam hutan tu. Betul tu tu. Kita kena membantu antara satu sama lain. Lagipun bak kata pepatah tu, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Dan kita sebagai rakyat Malaysia tu, kita kena tolong-menolong antara satu sama lain. Tak kira bangsa, agama dan keturunan. Betul tak, Jo? Betul, Bendy. Aku sokong. Ha, Tok. Kalau bangsa perempuan cantik, Tok, Malaysia boleh. Aduh, sakit. Orang tua, saya rasa saya juga mau ikut sekali. Saya pun risaulah atas keselamatan Alin tu. Betul ke orang mau pergi ni? Ninggong? Betul lah, Tok. Betul kau mau pergi? Betul lah, Tok. Takkan main-main pula. Hai. Betul ke kalau macam ni kau punya badan, kalau apa-apa berlaku di hutan ni, siapa punya susah nanti? Betul lah, apa pula orang tua ni. Tumbuk mulut kau berdarah nanti, Pak. Ini, Esa. Kau cari Agus sama Lakar. Jumpa Suji, bawa kawan sekali. Tapi, Pak, si Suji di kebun. Tapi kalau aku jumpa Suji, kalau aku tak jumpa si Suji, aku terus cari si Lakar sama si Agus. Bah, boleh juga. Orang tua, saya minta maaf, bah. Tadi main-main saja, bah. Jangan marah. Kalau kau tidak minta maaf, kutulahan kau. Kutulahan kau nanti. Aku mau cari si Agus bah sama si Lakar. Ada kamu nampak dia orang? Masa-masa macam ni, dekat sungai lah tu, tangkap ikan. Apa hal? Si Alin bah hilang. Alin? Hilang ke lari? Maklumlah, dia tu kan cantik. Selalunya ada saja kehendak yang mak bapak tak bagi. Kau ni bah, dah bagus bah begitu. Aku tahulah kau cemburu sama si Alin tu. Alah, Misha pun nak juga ikut ratu. Masuk bertanding tidak layak. Ni kan mau menang. Marilah, kita cari dia orang. Korang pergilah, aku tak nak. Aku nak buat kerja. Bah, kalau kau nak mau, tak apalah. Kamu sajalah. Kami ikutlah. Jom. Cepat. Alah, Misa. Bukannya cantik sangat pun diorang tu. Cantik lagi kau sebenarnya. Iya ke? Ya. Kau pun apa kurangnya? Iya ke? Yelah, korang jalan cantik. Siapa belakang ni tak cantik. Degi ke? Taklah. Lakar, tengok Lakar. Depan sudah. Dengan kain saja, bah. Bosan sudah aku makan ikan. Besok aku tangkap burung. Kamu mau tangkap burung buat apa? Lebih baik kamu tangkap saja payau. Dagingnya lebih besar, bah. Satu kampung boleh makan, bah. Payau? Aku pun puas sudah makan payau. Orang kampung pun dah selera makan payau. Tapi
ayam hutan bolehlah juga. Kamu ni lekar, balik-balik manok, manok, manok. Patutlah muka kamu macam manok sudah. Kenapa dengan kamu ni? Apa teriak begitu? Aku ingatkan kamu ni payau betina. Ni kenapa ni kelang kabut ni, Pak? Bang, bapak ba suruh panggil abang aku sama abang lakar ke rumah. Pasal si Alin. Si Alin hilang. Alin hilang? Sudah 3 hari ba hilang, bang. Kenapa bila orang hilang saja cari kami? Kalau begitu kita kena tubuhkan pasukan penyelamat, ba. Supaya tidaklah asyik-asyik kami saja. Abang kan pemuda contoh kampung ni. Dah kan itu pun dah boleh. Bang, si Tina pun ada di rumah, bang. Tina pun ada? Dia bawa orang Semenanjung. Bakar, Tina pun ada. Malik Nor dan zamannya Islam. Sekarang juga pahlawan orang tua ni ya. Baru kau tahu ya. Agus, Lakar. Ada cerita yang saya tidak sedap dengar. Si Alin hilang. Aku mau kau cari dia sampai dapat. Gunakan kepakaran kamu. Kalau agak-agak kamu tidak pandai, kamu tuntut ilmu lagi. Paham tu? Pada fikiran orang tua, kemana dia hilang? Mana saya mau pikir lagi, sudah jam otak aku. Sudah terselio sudah. Hai, barangkali orang halus sudah kasih lari dia itu. Ah, sudahlah itu, berangkat kau segera. Kami pergi dulu. Ya, ya, silakan, silakan. Jangan sekali orang tua. Bah, pergi dulu orang tua. Ya, 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 ya. Orang tua, itu. Jagakan jeep saya ni, jangan dibawa ke dangdut pula.
keadaan selamat untuk kita mulakan. Sekarang kita mula masuk hutan tebal. Saya mahu kamu semua jaga diri masing-masing. Tina? Okey. Ayo. Jauh lagi mau jalan ni, Pak. Aku lapar ni. Kita jalan dulu. Di sana nanti kita makan. Mari. Kita berehat dulu di sini. Eloklah tu. Kepala lutut saya ni pun dah nak kena overhaul sudah ni, Pak. Dah jauh kita berjalan ni. Tak nampak tanda apa-apa pun. Hutan sini luas, Pak. Bukan senang mau cari. Tapi apa yang penting di sini, kamu semua perhatikan saja kesan-kesan tapak kaki kalau ada. Ataupun dahan-dahan yang dipatahkan. Dan bermacam-macam lagi. Aku yakin kita mesti jumpa si Alin tu. Kita ramai. Apa nak susah? Apa-apa pun, aku lapar sekali ni, Bah. Nanti batu ni aku rebus, aku gigit makan nanti. Makanan ada tak? Makan tidak susah cari di hutan ni. Habis kalau tidak susah cari, pergilah cari. Saya sudah mau mati dah ni. Aduh. Lakal, dia ni memang macam ni. Kerjanya makan, makan, makan. Mak lapar. Tolong saya carikan untuk dia. Tina, duduk sini dulu ya. Nanti saya bawakan air. Wah, tua-tua menggatal lagi kau, eh? Agus, saya pergi cari ayam hutan. Baiklah. Hati ni ayam ni besar dan sehat. Tak sia-sia kau berambut panjang dan bertatu. Macam ni lah rezeki ayam golek. Aku ingat kau ni tidak boleh pakai langsung. Hey, tepi kau ligung. Sudahlah kening. Baik kasar. Aku tengok ayam ni, nafsu serakah aku begitu membuak sekali. Tidak dapat tengkuk si Tina. Tengkuk ayam ni pun akan ku gigit tak lama lagi. Kurang ajar kamu. Mulut tarak insurans ya? Suka hati akulah. Kau bukan.
Okey, kita tunggu waktu nak ayam makan ini, ayam boleh. Ayam ini pembahagiannya seperti ini ya. Semua badan ni bagi pada saya. Buku lali ke atas. Kamu share lah sekarang dengan Adil. Ayam golek. Keluarkan. Ini muka-muka lapar semua ni. Muka-muka lapar semua ni. Okey. Lapar gila. Huh lah. Dia punya bau. Terima kasih. Untuk Tina perempuan aja. Ini aku yang punya. Amat betul lah dia ni. Ya. Thank you. Ui, sedap ni. Kamu makan dulu. Ha? Makan dulu tak apa. Eh, ambil lah. Terima kasih. Ya. Tak betul lah ya hutan. KL tak dapat ni. Mana ada. Sekarang ini, di mana harus kita cari Alin? Dia sudah lama hilang. Sudah tentu dia sudah pergi jauh. Mungkin dia lari sendiri. Mungkin juga dia dilarikan orang. Jangan-jangan hantu yang larikan dia. Kita mana tahu. Kau ni hantulah. Kau jangan cakap yang bukan-bukan tau. Kita sekarang ni tengah hutan. Alah, apa yang kau takut sangat ni? Kau bukan sebatang kara dalam hutan ni. Penakut tak tentu pasal. Kau orang ni kan, mulut tu. Kau tahu tak malam ni malam apa? Malam ni malam Jumaat tau. Yelah, tepi sikit. Kamu bawa ke mana? Masuk dalam. Duduk sana. Apa satu? Duduk sana. Kita jangan berfikiran macam-macam. Kita harus berfikiran positif. Sekarang tujuannya mau cari Alin. Aku banyak lagi ni petak-petak kosong ni. Kalau Burger Ramli ada ni sedap juga kan? Okay. Malam. Tidur. Mengantuk dah berkobol. Tidur. Besok kita cari lah. Aduh mak lapannya. Tepi tangan kau ni. Aduh. Aduh. Burger dah burger. Tidurlah Ligo. Aku sudah banyak jam tidak makan. Saja. Aduh, aku perlukan kalori ini. Sesak orang itu tak. Aku nak mimpi pun tak boleh. Aduh. Makan daging kamu sendiri. Kamu seorang tidur saja. Makan api tu. Kau makan api tu. Ranting kayu banyak. Tidurlah. Tidur tidak penting, bah. Makan penting, bah. Aduh. Tidur. Macam mana mau makan? Sesak orang. Tidurlah. Perlu mengorek tanah juga aku ni. Tina! Mana kau orang, Jangan tinggalkan aku! Bini! Tigong! Salah! Jangan tinggalkan aku! Tina! Aduh!
tolong. Jo. Apa ni? Kenapa kau ni? Hei kau ni. Mau dia tumit juga ni dahi kau ni. Mengigau je. Basuhlah kaki kau tu dulu. Baloi. Aku tak sempat nak cuci kaki. Aku pakai kasut ni. Macam mana nak cuci kaki? Kau ni, aku dah pesan. Tidur jangan mengigau. Mau sampuk saja. Mau sampuk hari-hari. Boleh mati aku. Tidurlah. Cucuk juga lubang hidung kau ni. Pas satu-satu. Engkau lah ni. Aku pula. Tadi engkau sesat dulu. Hai, ya. Tidurlah. Sorry. Selamat malam. Mengigau sana, mengigau sini semua. Aduh. Masuk hospital gila aku. Aduh, aduh. Mana? Mana? Hitam. Hei, Tigo. Lama lagi jumpa lah dia orang tu. Aska sama Lakar tu bukan alang-alang orang dah. Ha, pahlawan murid kebanggaan kita. Orang tua, selain dari Agus dan Lakar, siapa lagi yang ikut bersama mereka? Kawan si Tina, 5 orang dari Semenanjung tu. Sekarang dia orang sudah masuk dalam hutan. Saya percaya Lakar dan Agus tu orangnya pintar. Lagipun banyak budak-budak dari kampung ini membantu dia orang. Yo! 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 Mana pula Lakar di bawah? Yo! 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 Aku rasa semalam tu bukan sembarangan lembaga. Ada tuan dia. Ya. Aku pun rasa begitu juga. Tapi setakat lembaga biasa, kita tidak kepengsan. Memang luar biasa. Tapi takkan si Joe lari sampai jauh macam ni? Yalah. Saya fikir pun macam tu juga. Tapi ke mana dia lari? Kita dah penat ni. Jangan takut. Kita akan cari Joe sampai dapat. Apalagi lah masalah kita ni. Hah? Lepas satu-satu lagi hilang. Aduh. Macam ni lah. Kita pun semua dah penat kan? Kita berat je kat sini. Lagipun kaki Tina tu sakit. Lepas ni siapa lagi yang mau hilang? Hah? Tolonglah bagi tahu. Senang aku mau cari. Aduh, astaga. Aduh. Ya, sakit? Masih sakit? Mau saya urut? Thank you.
Jo, lapar ni Jo. Alin! Lin! Jo! Jo, aku lapar ni Jo. Alin! Dekat bawah tu tak ada. Kalau dia dekat bawah tu, sudah lama dia meninggal dunia tu. Campur betul lah mulut kau ni. Jo! 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 Lin! Lin! Jo! Jo! Lin! Linda, ya, you tak dapat call lagi pandi dengan Jo tu? Belum dapat lagi lah Cik Kamal. Apa pasal? Ni ha, jari saya ni dah nak lentuk dalam nombor diorang tau. Jari dah nak lentuk? Silap di tangan saya ni. Jangan marah ya. Tumpang lalu. Tak apa, tak apa. You cuba lagi. Kalau jadi runcing you patah, pakai jari ai. Alah Cik Kamal ni. You ni. Ai heranlah dengan diorang ni. Kenapa dia padamkan telefon? Ini mesti diorang tengah berdondang sayang dengan orang murut ni. Tak boleh jadi, macam tak boleh jadi. Ai tak bagi can. Apa kata kita join sekali? Eh, abang ni. Abang? Malam you free lah. Saya free bang. Cik Kamal. Alamak. Jangan risau. Kamu selamat di sini. Macam mana hari ini? Awak... Saya Alin. Alin? Ya, nama saya Alin. Nama kamu siapa? Jo! 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 Mana hantu lekor ni? Dah nak mampu lagi. Jo! Hantulah dia ni. Mana dia pergi? Agus, kau kata mau cari makanan dulu. Jo tu kita tinggal lah dulu. Lapar ni. Kamu ikut saja. Okey, kita sudah sampai di kawasan lapangan. Kita berehat dulu. Aduh. Mana kita nak cari Jo ni? Dah penat ni. Aku rasa si Jo ni kan, bah. Dia ni, sama ada dia sambal si bola api tu atau hantu kali hitam tu. Kalau tak pun aku rasa dia ni disimpan di balik batu. Tapi batu yang mana ya? Ish, kau ni kan memang hantu. Mulut kau celupa. Nasib baik, mulut kau tak kena tumbuk dengan kawan-kawan ni tau. Itu kemungkinan. Manalah kita tahu kau disorok di balik batu, bah. Mungkin dia terjatuh di mana-mana. Jatuh? Eh, aku tak dapat bayangkan si keding tu jatuh. Dah lah tinggal tulang je. Isi pun tak seberapa. Baiklah, kita cari di kawasan lapang. Di sana ada air. Kau ni kan, tak sia-sia rambut panjang walaupun hodoh sikit. Dulu kau mata pelajaran aerobik kau nombor satu kan? Kalau kamu mau tahu semua, silakan nih. Sememangnya dia handal dalam semua mata pelajaran. Bagus tu. Nih, kita dah boleh start cari Jo.
di tepi gigi air tu. Ha, jangan kau jumpa gigi harimau pula dekat gigi air tu nanti. Hei, hantu. Hantu lah kau ni. Mulut tu jangan terlupa tu tak? Nanti kalau rimau jumpa pun, dia makan kau dulu. Kau terpuruk buncit. Sudah, lagi sudah, lebih. Sudah. Tidak baik marah-marah di dalam hutan begini. Ayo, kita sambung balik semula. Hei, dia makan kau dulu. Kau tengoklah. Mari, lengok. Kau tu jambu. Harimau memang suka budak-budak jambu. Kau terpuruk buncit tak? Sedar diri perut buncit. Kau tak percaya cakap aku, kau tengoklah nanti. Harimau tu gigit bontot kau tu. Dah. Harimau memang suka budak-budak jambu. Kau tahu tak? Makcik, janganlah nangis makcik. Makcik sedih, saya lagi sedih makcik. Sudahlah. Besok lusa baliklah dia. Betul Sabin yang cakap itu. Tidak lama lagi Alin tu pulanglah. Betul. Janganlah kau risau. Kalau dia orang pulang, kita bikin majlis 3 hari 3 malam. Kita potong ayam, kita potong kambing, kita bikin rusa. Ah, kau dengar. Lepas tu biar majlis tu meriah. Biar kita tidak tidur 3 hari 3 malam. Orang tua, kalau Alin itu pulang, bukan 3 hari 3 malam, 3 minggu pun saya sanggup bikin orang tua. Alin? Ah, ya. Jadi awak ni lah Alin yang kami cari-cari selama ni. Kau cari-cari saya? Hmm. Berapa ramai lagi orang yang cari saya? Ramai. Saya, Pendi, kita datang daripada Semenanjung. Tina dengan Ligong pun ada sama. Oh. Dan dua pahlawan awak, Agus dan Lakar. Ramai juga. Kenapa kau senyum-senyum ni? Memang betul kata bapa awak. Awak ni memang ratu segala ratu yang pernah saya jumpa. Cantik. Tidak lama, ratu tu kan gelaran sejak. Bukan mau kejar glamour macam Nasha Aziz kah, Era Fajira kah. Tapi hajat di hati ada juga mau ikut Miss World. Tapi kau tolak tinggal keadaan ni. Kau tolak orang Sabah kan, pinik-pinik tagap. Tapi mana lah tahu kan, tahun depan tiba-tiba cut sikit. Bolehlah saya ikut mewakili Malaysia. Tapi kan, apa yang Alin makan dalam hutan ni? Inilah, buah-buahan tu. Yelah, saya pun lupa. Walaupun Alin ni ratu, tapi Alin berasal pada pedalaman kan? Ya. Patutlah awak dah biasa dengan hutan ni. Hai. Tapi kan, saya risaulah. Kawan-kawan saya mesti tengah mencari kita. Kesian diorang. Itu sejak yang datang cari saya? Takkan awak nak satu tolok Oson ni cari awak? Saya takut, Bah. Kalau ikut tapak kaki yang kita nampak tadi tu, itu tapak kaki perempuan. Itu mesti Alin. Kalau macam tu, dia tentu ada tak jauh daripada sini. Ya. Tapak kaki tu masih baru lagi. Ini mesti ada orang lain yang datang bantu dia ni, si Joe tu. Ha, kalau gitu, kita jerit saja nama mereka. Ya. Joe! Alin! Joe! Joe! Alin! 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 Joe! Ini macam mana kita mau lalu ni? Kau tak nampak ni, payah ni? Ha? Aku kalau aku tengok cerita orang putih ni, payah ni macam-macam ada dalam. Dinosaur, biawak, buaya, semua ada ni. Kau ni palui, Pak? Senang saja ni. Apa dalam mulut dia ni? Tiada apa-apa tu, Pak. Mari kita basuh muka dulu. Jom kita cuci muka, ya. Ya. Kamu semua gila, betul lah. Saya bukan sengaja mau lari dari rumah. Saya pun tahu mama bapa saya mesti risau pasal saya. Tapi saya terpaksa. Ini semua gara-gara Abeng. Bakal tunang saya tuh. Abeng dulu romantik. Dia baik. Tapi sejak dijadi tai judi di pekan tuh, dia berubah.
yang menjadikan saya sebagai tebusan untuk melangsaikan hutangnya pada Along di Pekan. Oke. Mat. Nah, oke, turun. Oke. Alright. Iya, sudah. Ada. Oke. Lagi. Ada. Oke. Sikit sudah kalah ribu-ribu. Hei Abeng, aku bagi kau tempoh 2 hari Abeng. 2 hari. Kalau kau tak bayar hutang aku Abeng, mampus kau Abeng. Hei Abeng, ini Along Abeng. Along, faham? Ya Along, aku janji Along. Aku janji. Tapi ingat Abeng, aku cuma bagi kau masa 2 hari saja Abeng. Kalau kau tak bayar hutang aku Abeng, jaga Abeng. Kepala kau aku gantung depan klub judi ini. Paham, Abeng? Aku tahu, Along. Aku tiada duit lagi. Nanti aku bayar. Kau bagilah aku masa sikit lagi. Ingat, Abeng. 2 hari, Abeng. Mampus kau. Mana janji kamu, Abeng? Kau minta aku 2 hari, Abeng. Ini sudah 1 minggu, Abeng. Tolonglah, Along. Aku tiada duit lagi. Nanti aku bayar. Berapa banyak masa yang kau mau, Abeng? Aku tak peduli, Abeng. Aku mau duit aku sekarang juga, Abeng. Kalau tidak... Abang Encik, tolonglah. Jangan apa-apakan dia. Tolonglah saya. Abang! Singa! Alin! Abang! Jangan takut. Ada duduk sini ya. Duduk. Kenapa? Alin takut? Janganlah takut. Percaya ke abang. Okey? Okey, sayang? Alamak, abang terlupa suatu benda. Tertinggal di kereta. Abang pergi ambil, Alin duduk. Tunggu sini. Nanti abang sampai. Tapi abang bilang ada meeting di sini. Tiada orang pun? Ada. Sekejap lagi mereka semua tu sampai. Adeline, Alin tahu kenapa abang bawa Alin ke sini? Sebab abang nak kenalkan Alin pada kawan-kawan abang. Jadi bukan apa kalau suatu hari nanti abang dapat datuk, Alin akan jadi datin lah. Sini lah sikit. Okey, abang pergi sekarang. Dan duduk sini. Sam.
Saya bangun ni. Pokok saya relax. Jangan. Jangan. Alin. 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 Apa benda? Hai, Alin. Kau ni temenung sana, temenung sini. Macam orang kematian laki ni kenapa? Dia dah lama fikir masa depan saja. Masa depan apa yang kau fikir lagi? Si Abeng tu sesuai untuk kamu. Bertanggungjawab, hormat orang tua lagi. Lega hati mak dapat bakal menantu macam si Abeng tu. Sudahlah Tulin, jangan fikir-fikir lagi. Mau tunggu apa lagi? Kawan-kawan sebaya kau tu sudah pun beranak pinak. Cik. Abeng. Pakcik. Pakcik apa khabar? Baik, sehat. Kamu macam mana? Baik aja. Ini kawan-kawan saya. Apa khabar? Pakcik, ini ada untuk makcik sikit. Apa ni? Buat susah-susah saja Abeng ni. Bah, kebetulan dari bandar ni. Oh, terima kasih. Makcik. Alin ada? Ada, ada. Tunggu sekejap, ha? Makcik ya. Panggil. Pasal itulah saya lari dari rumah. Sejak dari itu, saya tidak berani lagi balik rumah. Saya tahu mama bapak saya risau. Alah, janganlah susah hati sangat, eh. Kalau saya buat macam ni pun, mak bapak saya mesti risau, kan? Kan? Lagipun, kalau kita dah tahu yang Abeng tu jahat, tentu dia tak lepas lari punya. Ha, bak kata orang, pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ha, pandai-pandai orang berlari, akhirnya sakit lutut juga, kan? Eh, hey, jomlah cepat. Nak cari Joe ni. Jom. Jom. Eh, tapak kaki. Tapak kaki. Baru lagi ni. Ini, Jo tentu ada kat atas ni. Jo, Jo, Jo. Jo, Jo. 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 Senyumlah sikit. Awak kan ratu cantik. Kata nak jadi Miss World. Ha, kalau masa-masa macam ni, macam mana nak jadi Miss World? Yo! Penny! Kawan dia dah datang. Penny! Yo! Penny! Penny! Yo! Hantu betul lah kau ni. Hantu! Sudahlah pindik menyusahkan orang. Berpindah buat pinggang aku cari kau. Kau tahu? Kau tahu tak? Aku ni risaukan kau. Penat kita orang cari kau tu. Ya ke? Ha? Ya. Tina risau tak? Memanglah saya risau. Saya ni kan diamanahkan untuk jaga kamu. Ha, nasib baik jumpa. Kalau tidak, tak tahu macam mana mau bagi tahu bos kamu. Kau ni bikin susah orang sajalah. Huh.
Kita sudah kenal pasti tempat sembunyi mereka. Aku mau korang dengar sini baik-baik. Aku cuma mau Alin. Yang lain aku tidak mau. It's not my business. Tapi bos, bagaimana dengan upahnya? Boleh tambah sikit tak? Itu kamu jangan risau. Saya tahu. Saya akan tambah bagi orang lagi. Jangan risau. Tak ada interest. Tambah sikitlah bos. Satu titik perlu saja. Sudah berapa dia punya harga? Betul bos. Itu belum masuk bab barang-barangnya bos. Semuanya kena beli. Bukannya main ambil saja di kedai itu bos. Tali dan kabelnya dah berapa? Kainnya? Catnya lagi? Itu semua kita kena beli. Kalau kita pakai cat yang murah bos, kilauannya tak cantik bos. Kita kena pakai yang gloss. Baru ada kelas. Nih bos, semua budget dah keluar nih bos. Sekarang nih pokai bos. Tambah sikit bos Boleh? Ni api ni bos. Arang kena beli. Nak buat asap dia. Bagi real dia bos. Kalau tak, tak seram bos. Tak takut. Ini semua hadiah bos. Harga ribu-ribu. Takkan 200-300 lari bajet bos. Larilah dia saya bos. Okey. Jangan risau. Nanti. Tapi mesti kerja dulu. Kerja sudah selesai, jumpa aku. Nanti aku akan bagi. Okey? Terima kasih bos. Oh, itu ceritanya. Tak apa. Kita kan ramai. Tentu kita boleh buat sesuatu dengan dia orang. Aku rasa kan bola api tu, lembaga-lembaga semua tu, dia oranglah penyangkara tu. Kau ni macam Farid Ismail pula. Mana kau tahu? Aku tahu. Kerana aku tidak rasa-rasa seramnya. Cuma kami serasa sikit saja sakit. Kamu ingat lagi kenapa kami pingsan hari itu? Bukan kerana takut, tapi kerana kami terlalu letih bah. Buat apa dia orang nak takut-takutkan kita? Nih, kalau dia orang berani, berdepanlah. Buat apa nak menyuruh-nyuruh macam tu? Nih, kita tengok siapa yang kena halau. Habis macam mana? Tentu mereka sudah tahu di mana kita berada sekarang. Tolong, tolonglah. Jangan biar dia orang jumpa saya sini. Alah, Alin. Alin jangan takut. Abang kan ada. Kita ramai. Apa nak takut? Tak, Inah. Kamu ikut aku cari kayu. Bakar, jaga mereka. Yuk. Bagus sudah tu. Sudah baik. Bagus semua. Sudah baik. Pergi dah. Tak Ayo kamu ke sana sikit. Nanti aku pengal kepala kamu sekali. Aku rasa ini sudah cukup untuk kita pakai. Lagipun kamu dan Liang-Liang sudah tentu lapar. Ayo kita pulang. Liang-Liang itu apa? Liang-Liang itu perempuan, ba. Ayo. Ingatkan hantu. Ayo kita pulang. Jom. Kamu ambil barang ni. Kamu potong ni bagi jalan. Cepat sikit kita sampai di sini. Kenapa kamu berhenti? Bagus. Dalam hutan pun ada rumah ke? Kamu angkat ni. Kasih barang tu. Nah. Ada. Mari kita tengok.
Apa tu? Minyak. Ya, Gus. Entah-entah. Ini rumah komunis kot. Mana ada komunis? Negara kita sudah merdeka, sudah berwawasan. Kalau ada komunis pun, akan ku pancung lehernya. Ku gantung di rumahku. Ayo. Jom, kita naik atas. Jom. Macam prop penggambaran filem je. Tapi takkan dia tinggal prop kat sini macam nak buat cerita hantu je. Tapi ha, silaka. Rupa-rupanya ini semua kerja manusia. Manusia yang bertopengkan hantu. Baru aku tahu kenapa ilmu aku tidak menjadi. Tipah tertipu bah. Lagipun perbuatan ini ada kena mengena dengan kehilangan Alin. Betul juga tu. Eh, jom kita cakap kat dia bang. Jom, ayo. Cik, Alin belum pulang lagi? Belum lagi, Abing. Entahlah. Dia orang yang pergi cari itu pun belum balik sampai sekarang. Batang hidung dia orang pun tidak nampak. Alin. Orang tua, biarlah aku pergi cari. Janganlah kau cari. Ramai orang sudah cari itu sama Alin. Hah? Nanti kau pergi dengan kokoh sekali lang. Kamu tuh pemuda harapan kampung ini. Eh, ini mesti pisang sampal. Inilah pisang yang si Dino curi hari itu. Macam mana hantu mau makan pisang? Lepas! Ikan! Tunggu dah! Lepas! Lepas! Ikan!
Aku bukan hantu. Itu ada satu lagi. Jiran sebelah rumah kamu tu, dia kirim salam sama kamu. Kirim salam apa? Dia kirim salam penampar, bah. Lambat mau habis kau ni. Si lagak punya hantu. Dan duduk. Jiri, pikun. Nak Riun tu bikin malu saja kamu ni. Kenapa kamu buat begini? Eh, hantu. Kau nampak kepala aku ni? Hilang macam aku, kau tahu tak? Pelasa, kang. Agus, apa kita berbuat dengan hantu-hantu ini? Kita tunggu sampai siang dulu. Baru kita bawa pulang anak-anak hantu ni sebelum aku panjung kepala mereka. Hantu dangdut. Alin, anak mama. Semuanya pasal Abeng, Mak. Dia mau culik saya. Dia mau jual saya sama Along di Pekan tu. Dia bukan baik seperti yang Mak sangka. Dia musang berbulu ayam tu, Mak. Abeng? Orang tua, inilah orang dia, Tali Barut Abeng. Ini semua salah si Abeng, Mak. Kami tidak bersalah. Orang tua pun tahu kami menganggur. Kami kerja freelance, bah. Janji ada bayaran, kami sanggup buat apa kerja sekalipun. Hey, aku bangga dengan kerja kamu itu. Tapi bukan kerja jahat. Hantu kau. Orang tua, selepas ini tolonglah carikan kami kerja, orang tua. Tunggu kau keluar dari penjara, baru aku kasih kau kerja. Bikin malu bangsa saja. Baik. Halo. Ya, Cik Kamal. Hei, kajian yang aku suruh buat tu dah siap belum? Oh ya, bos. Sikit lagi, bos. Sikit lagi. Apa? Baru teringat masa kerja? Eh, kau tak buat kerja ke? Kau pergi sana bukan kau suruh kau ibu hati. Bukan suruh tangkap buaya, tahu tak? Buat kerja amal, bos. Jangan marahlah, bos. Bos patutnya bangga ada pekerja patriotik macam kita orang berdua ni, bos. Eh, apa kau ingat kau tu tentera ke? Kalau orang tu susah, kita kena tolong, bos. Tak apalah, bos. Nanti saya ceritalah. Oh, orang susah kita nak tolong. Yang aku sini susah, tak apa nak tolong. Bateri habislah, bos. Halo? Halo? Halo, halo, halo? Eh, mana budak ni? Halo? Apalah kau ni? Cik Kamal perlu pertolongan? Tak apa. Siapa dia tolong? Apa ni? Apa yang saya boleh tolong? Apa yang kau boleh tolong? Apa-apa je lah. Nantilah. Tolong cari telefon aku kejap. Telefon je? Cari telefon. Cari telefon je? Haa. Alah, belanja makanlah. Ya, boleh lah. Yelah. Boleh? Boleh, 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 boleh. Boleh? Haa. Hai. Sibuk lah ni. Jangan tata. Thank you.
sampai Bapak Azau. Hei! Hei! Hei, kenapa kamu? Gila lah. Orang tua mau jumpa sama kamu. Eh, kenapa? Kamu jangan banyak cakap. Jalan. Jalan. Terima kasih banyak-banyak, Tok, kerana bagi kerjasama pada kita orang. Sebenarnya, kita orang ni rasa macam tak nak balik. Tapi... Kalau ada yang terkurang nanti, Tok, saya hubungi Tok. Tok tahu, kerja di sana tu lebih penting. Yeah, yeah. Kerja tu kan satu amanah. Tak boleh bikin cincai-cincai. Ingat pesanan orang tua-tua tu. Tapi kan bagus kamu orang pulang besok. Ini hari pun sudah petang. Tak apalah, Tok. Kami minta diri dulu. Sebab banyak lagi tempat yang harus saya bawa mereka berdua ni. Kemudian kami akan terus pulang ke kota Kinabalu. Kalau begitu, kamu bagus-bagus jalanlah. Bukan apa, Tok ni risau. Maklum sajalah, petang-petang begini kalau kamu orang jalan, kata orang tua. Maksud Tok? Iyalah, kamu orang jalan kan merendah hutan. Walaupun kamu naik kenderaan, di sana tu ada penghuni, Pak. Penghuni apa pula ni, Tok? Iyalah, dalam hutan tu ada penghuni. Dia nampak kita, kita tidak nampak dia. Tapi kalau kamu orang tidak ganggu, tidak apa. Saya ingat macam ni je lah orang tua. Saya pun selalu lalu sini, Pak. Tidak ada apa-apa. Saya confident lah, tak ada apa. Kenapa? Tak percaya? Habis ni, Bob. Kau tengok. Ni, nak jatuh jantung aku tu tak? Tak, macam mana kau bawa kereta ni? Aku belum kahwin lagi, kau tahu tak? Habis rusak semuanya. Saya sudah bilang, Bah, jangan bawa kereta laju-laju. Aku sudahlah lapar. Membuatkan mamai. Kau yang apa tu? Tolong tengok. Yeah.